baju serba hitam, Bibi Ardiansyah tersenyum usai sorot Vanessa Angel. Dilansir GPNN.com Jakarta, pasangan artis Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah menjadi korban kecelakaan di Tol Nganjuk pada Kamis 4 November. Detik-detik sebelum kecelakaan terjadi, pasangan yang resmi menikah pada 11 Januari 2020 itu kompak mengunggah momen saat perjalanan. Mereka juga tampak kompak mengenakan pakaian serba hitam. Dalam foto di Insta Story yang diunggah Vanessa, menunjukkan dalam perjalanan di jalan tol dengan berlatar langit biru cerah. Ada yang bisa tebak aku mau kemana? Tulis Vanessa Angel. Sementara, Bibi Ardiansyah merekam video dirinya sedang bersiul mengikuti lagu yang diputar di dalam mobil. Terlihat Bibi duduk di bangku depan di samping sopir, sedangkan Vanessa Angel terlihat sedang tertidur pulas di bangku penumpang tengah. Setelah merekam Vanessa yang tengah tertidur pulas, Bibi lantas tersenyum. Lelah nyenyak, tulis Bibi dalam video singkatnya.